Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita PS Unsus menghadirkan tutorial cara mengasah gergaji. Jika gergaji sudah tidak mempan lagi buat menggergaji dan nampak tumpul seperti ini, solusinya adalah harus dikikir. Kali ini kami hadirkan cara mengkikir gergaji agar nampak tajam seperti baru lagi. Yuk simak langsung ke TKP. Mengkikirnya itu langkahnya zigzag dan kikirnya itu nggak boleh naik turun, harus satu arah. Kalau turun turun aja, nanti bolak balik sampai hasil yang maksimal nampak putih seperti perak dan tajam. Setelah itu kita balik bagian baliknya, gak usah tergesa-gesa, yang penting hasilnya maksimal. Kita ulang lagi di baliknya, kita ulangi sekali lagi. Biarpun ini bahan atau barang gergaji, gergaji ini sudah nampak lama, tapi setelah dikikir ini hasilnya nggak kalah dengan gergaji-gergaji barang baru. Teman-teman semua, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk hasil yang maksimal dan lebih tajam gunakan kikir yang baru. Jadi hasilnya itu bisa tajam dan seperti yang kita inginkan. Dan inilah hasilnya, ini sudah hampir selesai. Kita lihat, nah tadi yang berwarna coklat-coklat seperti karat sekarang menjadi putih tajam seperti baru. Sekarang kita coba dari ketajaman dari gergaji setelah dikikir ini. Langsung aja. Nah, tajam. Lumayan, daripada dibuang gergaji lamanya, kita kikir lagi bisa digunakan untuk beraktivitas. Kita coba lagi, sekali lagi. Oke. Tajam sekali. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.